Bismillahirrahmanirrahim Wa najala lan tamurun fi Abdullah ibn Salamin ing dalem Abdullah bin Salam wa ashabihi lan pira-pira kancane Abdullah bin Salam lama azamu ing dalem semang sane padha ngegungake sapa Abdullah wa ashabuh asyabta ing dina sabtu wa karihu lan padha sengit sapa Abdullah wa ashabu al ibila ing unta ba'dal islam ing dalem sawise islam Opo ya ayyuhalladzina amanu ila akhirih ayat ya ayyuhalladzina amanu ila akhirih ya ayyuhalladzina hayya ilang-ilang wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina untuk khulu pada merebu syarakah Fi silmi yang dalam Islam Bi fathai kelawan fathaisin sin Wa kasri sin Al-Islami tegasi Islam Kafatan halia sekabiani Halun utabila lafad kafai dati hal minasilmi silmi Sangking lafad silmi Ay fi jami'i syaro'i'ahi tegasi yang dalam sekabai Pira-pira syariat Islam wala ta dabi'un lan oco anut sirakabe kudu ati ing biro-piro langkae turu kasaydan ditekes biro-piro tetelan setan ai tajyinahu ditekes papaya pitafriki kelawan misah-misah syariat inna wa satuhune setan lakum maring sirakabe iku aduun satru mubinun kang pertela kayinul ate wetet ke se pertele ulai nyatro fayinjal dumongko condong sira kabeh bil dumte condong sira kabeh anitu khulis anggeng mlebu fi jami'i ing dalam sekape islam mimba andima cha'atkum ing dalam sawaseyan to tekak ing sira kabeh apa albayyinatu pira-pira bukti kang pertele Al-Hujjah juga dikasih pira hujjah Al-Zahirah tukang bertila Ala anna hui ngatasi setuhuni Islam iku hak kun hak Fa'alamu mongkawarwa syurgapeh Anna Allah yang setuhuni Gusti Allah iku anjizun Zatkang menang La yu anjizuhu dikisi ora Ngapas saking Allah Aposayun swici-wici Aninti komihi sangking oleh Nyekso Allah mingkum Sangking syurgapeh Hagi montur zatkang bijak Fisunah yang dalam kegawainya Allah. Hal apa Ma yang dulu na ora podo. ngenteni sapa sopo wang ake. Yang ta zuru tekesi ngan teni sopo wang kang podo. Tinggal aduhula ing mancing fihi ing dalam Islam. Illa ayatiyahum angin ingin taunakan ing atari kun Allah wakusti Allah. Ay amru tekesi Allah Ka kaulihi kaya jawi Allah au ya dia amru rabbik Nyatani dawu au ya dia amru rabbik au ya dia utawa teko apa amru rabbika perkara pangeran ira ay azabu tegese siksa ne Allah fi dzulalin hali tetap ing dalam pira-pira iop. iup jamu dzullatin utawi lafad dzulal iku jamae lafadz dzullah minalagu mami kang tetep saking mendung ashabi tegese mego wal malaikatu lan malaikat wa qutiyalan di pasti apa alamru amru tamat kase sempurna apa amru halakihim perkara rusae atarikun wa ilallahi lan maring Allah turjau dan balake apa al umur pirabra perkara bil binae lil mafuli diwaca kelawan mabdi maful wal fa'il lan mabni fa'il fil akhirati ing dalam akhirat fayujaji ko ambal syafa Allah kulan yang sekabiani pi amalihi kelawan amali kulan. Wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim. Wa najala fi Abdillah ibn Salam wa ashabi lama azamu sabda wa qarihul ibila ba'dal islami. Ayat berikut ini diturunkan mengenai Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya yang merupakan mantan orang Yahudi di mana mereka masih mengagungkan hari Sabtu dan membenci unta sesudah masuk Islam. Yang dimaksud membenci unta di sini adalah mereka menganggap haram daging dan susunya. Ya amanu Ya hey ayuhalladzina amanu adkhulu fi silmi bi sini islami Hai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam agama Islam Pada lafaz silmi sebagian qiraah membaca dengan fathah menjadi salmi sebagian yang lain membaca dengan kasrah silmi Yang membaca salmi adalah qiraahnya Imam Nafi Imam Ibnu Kasir dan Imam Kisai, sedangkan Imam yang lainnya membaca dengan silmi. Kafatan sepenuhnya. Hai hey orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam sepenuhnya. Halun minas silmi, lafad kafatan merupakan hal dari lafad silmi. Aifi jami'i syara'i'ihi. Maksud dari ayat ini adalah masuklah ke dalam seluruh syariat Islam tanpa kecuali artinya tidak setengah-setengah. Artinya harus menjalankan syariat Islam secara total, tidak boleh setengah-setengah. Seperti misalnya menjalankan perintah berpuasa di bulan Ramadan namun meninggalkan sholat lima waktu, atau sudah mau sholat dan puasa namun masih meminum alkohol, atau sudah masuk Islam namun masih menjalankan hukum dari agama yang dianut sebelum masuk Islam, seperti kasus Abdullah bin Salam di atas dan lain sebagainya Intinya umat Islam haruslah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah secara totalitas Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah atau jalan-jalan setan Artinya godaan setan untuk memilah-milah Maksudnya mengikuti syariat Islam pada satu perkara dan mengikuti syariat agama lain pada perkara yang lain Innahu lakum aduwwum innahu lakum aduwwum mubin sesungguhnya ia adalah musuhmu yang nyata. Bayinul atawati artinya jelas permusuhannya terhadapmu. Fa in jalaltum dan jika kamu tergelincir miltum anidukhuli fi jami'ihi artinya kamu malah menyimpang tidak mau masuk ke dalam agama Islam sepenuhnya. Mimba maja'at kumul bayinat, setelah datang kepadamu bukti-bukti nyata. Al-Hujajul Zahiratu ala yakni dalil yang jelas tentang kebenaran Islam. Fa'alamu anna aziz, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah maha perkasa. La minkum artinya tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalanginya untuk menjatuhkan siksa kepadamu. Hakimun lagi maha bijaksana fi di dalam segala perbuatannya. Halma yang duruna tiadalah yang mereka tunggu-tunggu. Yang tadirut dari kuna artinya tiadalah yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang menolak masuk Islam atau orang-orang yang menolak masuk Islam secara keseluruhan. Illa ayat yahumullah melainkan datangnya Allah kepada mereka. Ay amruhu aw amru rabbik ay Yang dimaksud dengan datangnya Allah di sini adalah datangnya siksa Allah. Dalilnya adalah adanya ayat lain yang semakna dengan ayat ini. Yakni pada surat An-Nahl ayat ke-33 yang berbunyi hal yang duruna illa anta atiyahumul malaikatu au amru rabbik tiadalah yang mereka tunggu melainkan datangnya para malaikat kepada mereka atau datangnya azab Tuhanmu ya, jadi ayat ini oleh Imam Suyuti ditakwil dengan ayat lain yang semakna yakni ayat yang ada pada surat An-Nahl ayat 33 tersebut Selanjutnya fi dzulalin jam'u dzullah min al-ghumami as Azab Allah tersebut berada dalam naungan awan. Wal malaikatu bersama para malaikat. Bagudial amru dan diputuskanlah perkara mereka. Tama amru halakihim artinya sempurnalah kehancuran mereka. Wa ilallahi turja'ul umur dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Bil bina ilil mafuli wal faili. Ada yang membaca turjau, ada ya. juga yang membaca tarujiu. Turjau adalah kiroahnya Imam Nafe, Imam Ibnu Kasir, Abu Amr dan Imam Asyim. Sedangkan Imam yang lain membaca dengan tarujiu. Umumnya Al-Quran di Indonesia memakai kirahnya Imam Asyim dari riwayat Imam Hafiz, maka menggunakan yang turjangul umur fil akhirati maksudnya semua urusan dikembalikan kepada Allah di akhirat kelak fayujazi kullan bi -amali. maka masing-masing akan mendapatkan balasan sesuai amalnya pemirsa yang dirahmati Allah kesimpulannya nanti di akhirat ketika orang-orang kafir sedang kepanasan dan sangat menderita sekali tiba-tiba datang malaikat bersama awan mendung mereka merasa senang karena mengira akan datang hujan yang bisa menghilangkan derita mereka, tapi ternyata awan itu justru datang membawa siksa bagi mereka. Itulah uh, prank yang Allah lakukan kepada orang-orang kafir sebagai hukuman atas kekafiran mereka di dunia. Ya pemirsa sekian tafsir jalan kali ini mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita ketini wa dunia wal akhirah. Wa jalanu wa yakum minal yasfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafa'atan wa tarbiyatan khosyotani fitini wa dunia wal akhirah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Sekian wallahu ala a'lam bisawab.